Pak? Ini nanti ya. Ya. Pengairan ini ya, nanti didudukkan. Ya, nanti siapa itu Uceng ya. Uceng. Ya, oh, diperintahkan ya. Ya ini ya. Apa ini? Saya ini irigasinya enggak hidup ini. Ini harus didudukkan. Kurang lancar gitu ya. Oh ya. Ya seperti yang di sana itu kan lancar sampai sini. Ya Pak Lurah. Nah, nanti dikerahkan lah. Oh ya, caranya. Ya, Pak Lurah. Ya, ya. Pak Lurah yang memerintahkan itu nanti. Oh, nanti saya ya nanti saya buat surat perintah untuk langsung ya. Jalan irigasi ya. Air. Ya ini kan seperti ini kan nah. Bagus ini air. Nah, gitu. Nanti dikasih ikan atau apaan untuk warga-warga yang mau mancing. Oh, yang penting gitu ya. Jangan apa itu namanya kasih setrum atau apa itu jangan. Ya, itu merusak lingkungan nanti. Ya, Pak Lurah. Bagus ini. Nah. Ya ya ya. Terus di suara-suara di warga itu gimana? Oh, selama saya jadi limas ini apapun yang terjadi lancar semuanya. Dari lurah apapun perintah limas siap melaksanakan tugas. Yang penting sesuai dengan rencana lurah. Ya, keamanan gimana keamanan? Oh, tetap bebas. Sebagai limas terbaru gagah ini. Pokoknya jangan sampai kecolongan seperti yang kemarin itu. Kasus-kasus apa itu ya? Biar daerah kita itu tidak apa ya namanya tercemar. Oh ya ya. Kalau bisa itu kalau ada warga ya. Yang apa pakai obat, pakai setrum itu diperingatkan. Jangan sampai melakukan hal kayak itu. Itu nanti melanggar hukum nanti. Kita punah ya. Iya, yang kita sebagai pemerintah bekerja sama dengan kepala daerah menyebar bibit. Ya, nyebar bibit biar untuk ya ini pelestarian lingkungan. Ya, biar nggak tercemar bau obat ya. Gitu ya. Iya, yang kayak gini kan bagus ini. Ya, ya, ya. Siapa tahu kan negara desa kita asri ya asri kan bagus. Ya, tinggal Pak Lurah. Oh ya Pak, dari mana? Harus Pak ya. Oke. Ya, siap. Lanjutkan Pak. Yang banyak ini nanti dibenari yang dari sana loh ya. Ya ini jaga terus. Biar kayak ini, nih kayak ini apa? Padi-padinya ini. Padi subur semua. Bentar lagi udah merapu, jebol padinya, tinggal panen. Iya. Nanti kan kalau melimpah itu kan desa kita kan makmur semua. Iya, nggak ada pengangguran lagi. Oke Pak Lurah. Perintah Pak Lurah saya perhatikan, saya dengar. Itu kalau itu apa namanya untuk burung hantu itu tambah nanti per titik itu ya. Nah, setiap sawah kan saya nanti yang punya sawah ini saya kasih. Harganya berapa tinggal laporan, nanti kita ACC. Itu juga untuk keamanan. Keamanan tikus, hama ya, ular ya, tikus, pokoknya hama apapun malam itu burung hantu itu. Ya, jadi kan mengurangi kita jaga malam itu, burung hantu kelihatannya ditambah lagi ya Pak Lurah. Ya, tambah berapa titik nanti lagi. Lebih banyak, lebih bagus ya. Ya, ya, ya. Pamit. Oh, bentar lagi ya Pak Lurah. Ya. Saya ini mau searching dulu. Alalah. Kok nggak bisa dikondisikan? Ya silakan sana. Ya. Ya. Di mana ini? Kok kelihatan banyak orang. Ah nggak tenang lah. Orang banyak ngoceh. Ini kok airnya kayak gini ya, keruh ini. Apa ada orang cari ikan ya? Oh itu orangnya, kurang ajar. Baru selesai wawancari Pak Lurah saya. Aduh kan. Wah ini rene sibukan. Ini perlu ya, saya. Ya jelas. Ini pengangguran lornya apa? Karena gue wah itu pate wapi. Pak Lurah ya. Yo masuk ya ngono. Soale mancing yo wangel. Yo pengelan mancing ngono. Aku biasa aku biasa enggak ada obat. Ya ini. Jeruk ora? Loh, pate. Loh, begitu wi. Yo. Terus piye iki kok? Pate. Ya. Yo. Yeah. nyemplung kene ya? Gimana? Lah jeruk ora ono. Jeruk ora. Rusak motor. Batu. Kemarin di gasnya kan sempit ini Pak. Pak. Ah, itu jaram. Anda tempatmu engko. Desa iki.